Hari ini kita akan bikin kincir dari kertas origami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, bahan dan alatnya ada kertas origami, jarum pentul, gunting, dan lem. Yang pertama adalah kita bikin dulu garis bantu bentuk segitiga seperti ini, seperti di gambar. Terus lakukan di arah sebaliknya. Nah, rapikan hingga garisnya kelihatan nanti ketika dibuka. Oke, habis itu dibuka. Nah, gunting garis yang tadi kita buat, tapi jangan sampai habis, sampai mendekati intinya aja. Lakukan di setiap sisinya. Nah, setelah semuanya tergunting, kita lem setiap sisinya. Kalau mengelemnya bagian kanan, kanan semua ya, sampai semuanya terlem dan menempel. Oke, kalau sudah terlem, kita tempelkan origami yang berbentuk lingkaran ke tengahnya, di depan dan bagian belakang, biar terlihat rapi. Oke, jarum pentul yang tadi kita siapkan bisa dimasukin sebagai palkanya. Nah, terus selanjutnya adalah kita siapkan gulungan kertas kecil sebagai penghubungnya. Oke, nanti di bagian taruh di belakang sini. Selanjutnya kita siapkan kertas origami, kita bikin gulungan pendek seperti ini untuk pegangannya. Sudah, setelah semua bagian satu disatukan dan baling-baling bisa dipakai. Selamat mencoba.